ini dia pelihara yang baik, kemudian juga untuk tempat wadah berorganisasi untuk memutuskan segala sesuatu persoalan nelayan. Jadi nanti seperti beliau ibu bilang tadi, jangan sudah ada kantornya tapi tidak ada kegiatannya. Seperti juga saya contoh saya berikan sama Kadin yang ada di pojok sana. Nah, Kadin ini Kabupaten Kota Baru saya lihat terus sudah berkembang, ya. Karena di banding kita bukan membeda-bedakan, tapi dulu tidak ada kegiatan apa-apa. Kalau hari ini Kadin Bapak lihat sendiri. Saya bilang saya tidak mau kalau begitu support kamu terus kemudian tidak jalan. Nah, kita ingin mungkin dibantukan fasilitas, terus kemudian apapun bentuknya nanti saya sebagai pelindung atau penasehat di dalam asosiasi nelayan, terus kami ingin harus tumbuh, harus maju, jangan hanya kata nama. Yang kami hormati Ketua HNSI Provinsi Kalimantan Selatan.